pemirsa, nah sekarang saya sudah tiba ya di Sumur 7 ini ya. Nah, di Sumur 7 ini termasuk Desa Cinangneng ya. Nah, untuk lebih jelasnya ada apa sih di Sumur 7 ini? Mari kita tanya-tanya ke bawah. Salah satu tempat yang dikeramatkan dan memiliki cerita historis di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, adalah Pancuran 7 yang terletak di Kampung Laladon RT 20 RW 05 Desa Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pancuran 7 ini menurut cerita dipercaya sebagai media syariat bagi yang mempercayainya. Menurut pengalaman orang yang pernah datang ke tempat ini, air ini bagus buat ikhtiar penyembuhan, hakikatnya dari Allah, bagi orang yang sakit juga, bagi yang telat jodoh, bahkan bagi yang punya permasalahan, setelah datang dan mandi di Pancuran 7, dengan izin Allah langsung mendapat kesembuhan dan menemukan jodoh. Menurut keterangan Abah Arsam sebagai juru kunci menceritakan, bahwa tempat ini sangatlah sakral, sehingga banyak tamu yang datang dari luar kota, bahkan dari luar daerah Kabupaten Bogor, seperti Lampung, Jakarta, dan bahkan dari Sulawesi juga pernah ada yang datang ke sini. Kebanyakan dari mereka adalah orang yang dalam keadaan mentok, lantaran sudah berobat sana-sini tak berujung sembuh. Setelah disarankan untuk mandi di sini, alhamdulillah kembalinya dalam keadaan yang sehat. Pemirsa, inilah sumber air ya, sumber air Pancuran 7 ya. Pancuran 7 Cikondang itu inilah yang dikeramatkan. Yang dikeramatkan oleh warga sekitar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya dari Palapati Pinyus, Pak. Ini Pak, saya mau nanya-nanya nih. Ini sampai terkenal kemana-mana ya, ini Pancuran atau Sumur 7 ini. Bisa diceritakan sih Pak, apa sih di sini itu? Ada apa di lokasi ini Pak? Ini namanya ini Keramat Cikondang. Keramat Cikondang. Keramatnya Cikondang. Dulu kala ya enci ini katanya naruh di sini. Dia bawa dari Cina, bawa pohon elo. Oh. Tuh, pohon elo itu kan pohon kondang. Iya. Kalau di sini, iya. Taruh di sini. Ya, yang dilarangnya gitu, misalnya orang meminta syariat. Iya. Ya, ini kan namanya keramat. Iya. Berhubung enggan bilang padahal mah ke rumah. Iya. Dulunya, konon katanya para wali dulu gitu kan. Itu perkumpulan para wali. Iya. Kekasiatnya mah cuma syariat. Iya. Hakikatnya yang kuasa. Iya. Tapi syariatnya yang udah pada sembuh lah gitu. Iya, ya untuk penyembuhan lah intinya Pak ya. Kesatunya gitu kan. Ya orang yang misalnya sakit bisa gitu, sembuh kan, ya. Bisa sembuh. Keduanya orang yang misalnya jodoh, apa tuh jodohnya jodoh susah lah. Oh. Nanglat gitu kan. Iya, bisa ke sini juga ya Pak. Yang ketiganya ya orang yang misalnya jabatan. Oh. Dulu katanya nih, kata Mbak Icong, Soekarno kesini. Oke, pemirsa, barusan kita sudah ngobrol-ngobrol dengan juru kuncinya, yaitu Abah Amsar. Nah, dan penjelasannya lumayan panjang lah, ya, lumayan panjang, terutama untuk kita yang datang kesini harus adab dan sopan ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat Pancuran 7 dan Sumur 7 ini mana sih? Ayo ikutin saya. Dan menurut cerita warga sekitar, air ini diminum pun tidak jadi masalah ya, malah bagus untuk kesehatan katanya dan untuk membuka aura. Nah, pemirsa, kita mencoba cuci muka ya di sini di Pancuran 7 ini. Kenapa disebut Pancuran 7? Ini sampai sana itu 7 ya. Nah, ini sangat bagus sekali ya. Cuman sayang sekali ini bangunannya ini udah kelihatan sekali ya, sudah tidak ada atapnya, dan ini kurang perhatian dari pemerintah setempat ya. Padahal ini tempat wisata yang sangat bagus ya, ini seharusnya jadi perhatian pemerintah untuk lebih diperhatikan lagi, dibangun lagi di sini ya. Tempatnya ini sangat bagus sekali sih sebetulnya.
mungkin adalah harapan dari kami ini, saya sebagai masyarakat di sini, pada intinya kami pengen membenahi lokasi di sini, ya mungkin ini sejarah satu, mungkin budaya kami ini adalah satu pencaksilat. Iya. Kedua, budaya kami yang setahun sekali itu adalah sedekahan bumi. Sedekah bumi. Sedekah bumi ini mungkin kami cita-cita pengen ada satu, ada acara misalkan ada panggung dan juga ada pencaksilat, ya kan, seperti itu pengen kami ya. Tapi kan kami dari mana, kami pun akan intinya kami sendiri insya Allah dengan para leluhur dan orang tua kami di sini, saya pengen mengabdikan lagi leluhur kami yang dulu yang saat ini sudah sudah hampir hilang. Sudah hampir hilang ya. Insya Allah kami akan bangunkan kembali. Dalam arti satu, saya pengen membangun saung lah ya. Saung ini untuk setiap selamatan. Selamatan bumi. Dua, mungkin dari pancuran tujuh perempuan ini ternyata sangat rusak. Dan ketiganya, kami pengen membangun musola yang saat ini sudah hampir beberapa puluh tahun yang lalu ya. Oke pemirsa, nah inilah perjalanan kita ya ke Pancuran 7 yang ada di Kampung Laladon ya, Desa Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya ya. Yang alhamdulillah tadi dari juru kunci terus dari si Akang juga udah menceritakan tentang keadaan di sini, dan ternyata warga dan sesepuh di sini membutuhkan uluran tangan dari pemerintah dan para donatur yang lainnya. Oke, saya ucapkan terima kasih atas waktunya kepada Akang. Mudah-mudahan ini cepat ada bantuan dari pemerintah dari para donatur yang lainnya. Oke, terima kasih. Dua tumen sang petualang, Herman dan Firman, mengabarkan dari Kampung Laladon RT 20 RW 05 Desa Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.